Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Fahmi Rafsanjani. Saya peserta OPOP tahun 2021, perwakilan dari Pondok Pesantren Sadang Lebak, yang mana Pondok Pesantren Sadang Lebak terletak di Desa Situsari, Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pondok Pesantren Sadang Lebak ini mempunyai produk di bidang minuman herbal gentong mas terbuat dari gula aren dan rempah-rempah. Perjalanan kegiatan OPOP kami dari mulai daftar secara online, kemudian mengikuti audisi tahapan pertama, dilanjutkan dengan magang di Pondok Pesantren Riyadul Ulum Tasikmalaya. Banyak sekali pelajaran ilmu yang kami dapatkan, alhamdulillah, dari segi manajemen di bidang ekonomi, kemandirian pondok pesantren, juga bisnis model kanvas, yang mana insya Allah ini semuanya akan kami terapkan dan selalu kami kaji di pondok pesantren ini. Hasil audisi gelombang pertama kemarin, kami mendapatkan suntikan dana alhamdulillah sebesar 35 juta yang mana 35 juta ini kita alokasikan pertama itu ke kemasan sekunder, ini kuitansinya, kemudian mesin mixer dan juga operasional. Itu alhamdulillah yang mana sangat membantu bagi produksi yang ada di gentong mas ini. Box kemasan yang kita beli dari hasil uang hadiah sebanyak 10.000. Dan ini mesin mixer yang kita beli dari uang hadiah OPOP. Ini sedang dioperasikan oleh santri Sadang Lebak. Selama kegiatan OPOP ini, alhamdulillah Pondok Pesantren Sadang Lebak khususnya selalu dibimbing oleh Bapak Ustadz Asep Maulana, yang mana beliau ini sangat profesional sekali dalam membimbing kami bagaimana cara pengelolaan keuangan dan sebagainya. Ya, terima kasih pada pimpinan dan peserta sekaligus mewakili pesantren Sadang Lebak. Alhamdulillah selama mendampingi pesantren Sadang Lebak ini, berbagai catatan baik berkenaan dengan si produksi dan pengembangan untuk penguatan pesantren. Alhamdulillah gentong mas ini merupakan produk yang memang diunggulkan. Beberapa kegiatan sempat diikuti bahkan sampai keluar ke mancanegara, mulai dari beberapa negara yang memang terdekat dari Indonesia. Nah, berharap dengan adanya selesai program ini, akses pasar bisa bertambah. Indonesia mudah-mudahan bisa dikuasai oleh produk ini. Amin. Dan berharap semua pesantren semua ada dukungannya berkenan. Amin. Dengan produk pesantren. Amin. Dan berharap Garut juara, Jabar. Amin. Juara. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pendampingan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat ke depannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Ridwan Kamil, juga kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Haji Uur Janul Ulum, serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dan seluruh jajaran P3W atas terselenggaranya kegiatan OPOP tahun 2021. Semoga kedepannya kegiatan OPOP ini makin maju, makin sukses. Juara santren, juara umat sejahtera. Gentong mas dari santri.